salah satu contoh hotel. Aduh, ya ampun, kejepit. Salah satu contoh hotel yang ada di Amsterdam nih, kayak gini nih. Kamar hotelnya tuh kecil banget. Kecil banget. Ini pilihannya yang booking, Mas. Mas Has yang booking. Nah, ini kayak gini, kecil banget. Tuh, kayak gini. Terus di sini sudah ada kamar mandi yang sungguh sangat mini juga. Ini sabun di sini, toilet, terus langsung di sini showernya, terus di sini showernya, dan ada sabunnya di sini. Jadi nggak dapat sabun-sabun batangan gitu. Terus di sini ada anduk, anduknya juga kayak anduk-anduk hotel inilah ya. Ini anduk bikinan mbahku kayak gini nih. Tuh. Bukan anduk putih dapatnya. Terus kayak gini, ada coffee maker, ada safe deposit box, ada tong sampah, terus kasur, TV-nya juga di situ, ini kulkas, kipas angin. Kasurnya seperti ini ya, ini kasur setelah ditiduri ya kan. Kalau sebelum ditiduri nggak mungkin kayak gini. Terus kita keluar. Tapi bagusnya di sini adalah dapat balkon yang ternyata kita nggak pernah pakai juga sih sebenarnya. Tuh pemandangannya langsung ke gereja. Di situ juga ada kanal. Terus kanalnya di situ. Jadi ini sebenarnya pusat kota banget tuh, kayak touristic area gitu deh. Nah, kayak gini nih balkonnya. Jadi kalau yang buat ngerokok-ngerokok lucu bisa di sini. Ini namanya Hotel Nadia. Tuh. Udah. Terus ada juga dan dapat hair dryer yang juga enggak kepake. Keluar dari kamar. Ya. Di sebelah situ udah ada breakfast room, ya kan? Sekarang kita get out ya dari sini. Ini ada kayak meja kalau butuh peta, dan di sini diambil aja, dan ada info-info tentang touristic top 5 excursions. Di sini ada resepsionis. Ini dia meja, ini ruangan resepsionis gitu deh. Di sini ada mini, aku nggak ngerti ya ini apa, mini car, I don't know, nggak tahu deh fungsinya apa. Tuh ada promosi-promosi Madame Tussauds itu dengan harga-harganya, harga paketnya. Tuh The World of Weird ada di sini juga, 19 euro. Terus kalau misalnya kamu ngambil apa namanya brosur dari sini, aduh habis naik tangga langsung ngos-ngosan. Nah, ini yang paling menarik nih, Museum of Prostitution. I really want to go there. Tuh, top 10 discount. Lihat dari penampakan ininya, nih banyak kan, banyak. Ini yang tinggal sedikit. Berarti banyak banget penggemarnya, banyak banget peminatnya maksudnya. So semua orang lebih memilih pergi ke sini daripada yang lainnya. Dan yang paling PR nih, gila tandanya mengerikan sekali. Jadi kita lihat. Jadi kalau di sini tuh kayak untuk orang tua kayak nggak helpful, maksudnya nggak friendly untuk orang tua, karena tangganya ini curam seperti tangga-tangga yang ada di bangunan-bangunan yang di Amsterdam atau di Belanda. Jadi mereka tipikalnya kayak gini, curam. Halo. Penampakannya dari bawah kayak gini. Oh my god, ini
sih kita pertama kali ngeliat? OMG, udah capek. Harus naik tangga segini parahnya. Okay. Do you want to stay up there or do you want to go around? She will come here to the hotel. She will come? Yeah. Dan kita keluar. Hello.